Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diterukan oleh semua peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, tanggal 10 November 2021, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Kebijakan merah atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Jadi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda 1928. Kita harus terus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita, bangsa Indonesia, seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasar slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Saudara-saudara yang saya hormati, kita harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Kita akan buktikan pada dunia kalau bersama kita bisa mewujudkan cita-cita para pahlawan. Karena kita bukan bangsa lemah yang menerima kemerdekaan sebagai hadiah penjajah. Secara bersama kita mengalahkan dan mengusir bala tentara terkuat dunia. Pertempuran 10 November 1945
di Surabaya yang kita peringati sebagai hari pahlawan ini harus kita contoh dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani memilih melawan bombardir dari kapal perang dan pesawat tempur serta tank dan senjata canggih lainnya, walau terkadang hanya dengan bambu runcing dan keyakinan yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang berbalut semboyan merdeka atau mati. Jiwa persatuan yang tidak menanyakan asal usul dan semangat pantang menyerah inilah yang harus kita resapi dan lestarikan seorang bangsa yang pantang menyerah. Dalam 20 tahun mendatang, 2020 hingga 2040, kita akan memasuki bonus demografi, yaitu periode di mana angka dependensi rasio mencapai angka minimal. Dalam periode ini akan dapat lebih banyak tenaga kerja produktif yang bermanfaat untuk memenangkan perang melawan kemiskinan dan mengorbankan harta, benda serta jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, lipat gandakanlah pahala perjuangan dan pengorbanan mereka, dan tinggikanlah kedudukan mereka di sisi-Mu. Masukkanlah mereka ke surga-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menunjuki, karuniakanlah kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu. Anugerahkanlah kami kecerdasan, kekuatan dan keberdayaan untuk mengisi kemerdekaan, membangun bangsa. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Terus. Tegak. Pembina upacara dipersilakan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan bisa dibubarkan. Tentang penghormatan, bubar, jalan.